Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajaran ke-25, huruf ain, ya. Ya. Kalau agak sulit disukun terlebih dahulu. Ya. Mungkin sebagian dari kita masih sulit untuk memfathah langsung yang dengan tepat. Mungkin masih keluar bunyi lain, ya. Nah, misalkan. Tapi mungkin bisa diupayakan dengan mensukun terlebih dahulu. Nah, kalau sudah sukun benar, tinggal dilanjutkan. Ya. Jangan sampai pindah. Jadi diupayakan apa namanya dari tempat yang tadi disukun kemudian teruskan ya dengan harokatnya artinya kalau seorang sudah bisa menemukan tempat yang benar dari ain dengan mensukunnya, konsentrasi dia betul insya Allah pengucapan ain yang berharokat fathah. Huruf ain fathah yang biasanya keluar dengan suara lain seperti itu karena apa? Karena ada keikutsertaan mulut lidah. Itu lidahnya naik. Kalau lidah tidak naik, insya Allah akan betul. Lidah jangan sampai ikut bergerak. Setidaknya kalau bergerak lidah itu akan menimbulkan tafkhim juga, suara yang tebal. Seharusnya apa? Tipis. Semakin naik sampai nempel ke dinding langit-langit jadilah ngain. Maka diusahakan tidak mengikutsertakan lidah. Akasa. Azara. Wa'adha. Adhaza. Coba kita ulang makhraj huruf ain dari mana? Tengah. Ya, dari tengah. Tengah tenggorokan. Tepatnya di mana? Pada bagian apa? Lisanul mizmar, ya, bagian yang menjadi katup, ya, pengaman saluran tenggorokan dari makanan dan minuman, ya. Menggerakkan itu sebenarnya, intinya menggerakkan bagian itu, dan masing-masing kita bisa menggerakkannya secara otomatis. Kalau bergerak, keluar huruf ain. Sifatnya jahar, bainiyah, istifal. Baik, kita lanjutkan baris kedua. Khosya'a. Ataya. Ba'atha. Na'ata. Kita lompat baris terakhir. Wa'ada. Abaka. Na'aya. Abato. Abato.